Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi Jumaat ini kita dapat bertemu sekali lagi seperti yang kita rancangkan. Semoga slot tadabbur ringkas surah As-Sajdah dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana kita pagi ini akan membaca ayat yang ke-28. InsyaAllah kita boleh tamatkan kesemua beberapa, ada tiga ayat yang kita akan habiskan pagi ini insyaAllah, bermula daripada ayat nombor 28. Siapa yang ada nota bercetak, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan buka muka surat 169. Muka surat 169 bagi nota yang bercetak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين آيات 28 adalah ayat yang Allah menyebutkan tentang bagaimana sikap degilnya orang-orang kafir musyrikin, yang mana mereka ini selalu mencabar, selalu bertanya dalam bentuk meremehkan tentang kedatangan hari kiamat, yang mana mereka mengatakan wa yaquluna, dan mereka itu selalu bertanya. Bertanya di sini bukan mereka bertanya secara ikhlas untuk mereka mendapat jawapan, tetapi mereka bertanya, kalau kita lihat pada konteks orang musyrik ini, mereka bertanya sebenarnya adalah dalam bentuk untuk menolak, membangkang mana-mana peringatan Nabi SAW tentang kedatangan hari akhirat. Mereka mengatakan, mata bilakah hadzal fathu, datangnya hari kemenangan, in kuntum sadiqin, yang dikatakan itu jika betul kamu orang yang benar. Okay. Al-fathu dalam ayat ini, kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Jalalain, ia merujuk kepada turunnya azab kepada mereka. So, orang kafir musyrik ini, mereka ni selalu mencabar Nabi SAW untuk membuktikan kalau Muhammad SAW ni seorang rasul, dan Nabi selalu memberikan peringatan-peringatan, amaran tentang datangnya kiamat. Maka mereka minta kepada Nabi, tunjukkanlah bila azab tu nak datang. Kamu selalu cakap azab ni nak datang kepada kami, kami akan kena azab kalau kami tidak beriman dan sebagainya. Maka mereka minta kepada Nabi supaya Allah Ta'ala ni datangkan azab kepada mereka seperti azab yang Nabi pernah memberikan amaran kepada mereka. Okay. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Kathir, Al-Imam Ibnu Kathir, beliau menjelaskan bahawasanya ayat ini merupakan permintaan orang kafir untuk disegerakan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka nak minta Allah Ta'ala ni datangkan azab tu kepada mereka?
Kalau kita baca ulasan lanjut daripada Al-Imam Ibnu Katsir, kenapa mereka boleh minta azab? Sedangkan kita orang yang beriman ni memang takut dengan azab Allah. Itu yang kita baca pada ayat yang sebelumnya, bangun waktu solat malam, pada ayat yang ke-16 yang kita baca kan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'un. Kita berdoa dengan Allah dengan penuh apa? Khaufan wa tama'a. Punyalah kita takut dengan azab Allah sampai bangun di waktu malam. Tak nak Allah turunkan azab. Tetapi orang yang jahil ni, yang dia degil, yang dia sombong ni, dia tak, dia dengan, kalau kita baca Ibn Katsir, Ibn Katsir apa? Kerana kurangnya adab mereka dan kurangnya iman mereka, sehingga mereka minta supaya Nabi ni percepatkan datangnya azab. Kenapa? Kerana kita belajar sebelum ini, memang Nabi ni sallallahu alaihi wasallam tugasnya adalah memberikan apa? Memberikan amaran. Jadi orang-orang yang degil ni, maka cara Nabi adalah mengingatkan mereka tentang akhirat, mengingatkan tentang azab, mengingatkan tentang neraka. Tetapi masih ingat lagi dalam ayat yang sebelum ni ada dua kali Allah mengulang tentang azab api neraka. Yang mana Allah ingatkan mereka nanti, Allah kata zuqu azabal khuldi. Allah kata rasakanlah azab yang kekal. Lepas tu ada ayat satu lagi Allah kata apa? Allah kata waqila lahum zuqu azabal nar. Tuhan kata dikatakan kepada mereka rasakanlah azab api neraka yang kamu dulu dustakan. Jadi ayat-ayat itu menakut-nakutkan orang Arab musyrikin kalau mereka tak nak beriman. Tapi mereka ni jenis manusia yang kita kata manusia yang memang kita kata jahil tentang azab Allah ni, mereka selalu minta kepada Nabi, mereka cabar Nabi, kalau kau betul-betul seorang rasul, kau cakap benar, datangkan azab tu, cepat datangkan azab itu kepada mereka. Jadi apakah jawapan Nabi SAW? Kita kena baca pada ayat yang selepasnya. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita lihat dulu apakah pengajaran ayat yang kita boleh ambil daripada ayat 28 yang kita baca tadi. Yang pertama, kita dapat belajar di sini orang-orang kafir, mereka ini sangat ingin Allah segerakan azab bagi mereka. Kenapa jadi macam tu? Kerana kejahilan mereka, kebodohan mereka menyebabkan mereka tidak boleh membezakan antara azab dengan nikmat. Pelajaran yang kedua, kita dapat belajar di sini orang-orang kafir ni, mereka memang tidak percaya langsung apa-apa yang diperkatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita dapat belajar. Tuan-tuan, ayat 28 ni sebenarnya kita pernah jumpa dalam ayat surah Yasin. Waktu kita belajar surah Yasin dulu ayat nombor berapa? Ayat nombor 48. Kalau kita masih ingat. Ayat 28 ni dia tak guna al-fath'u tapi dia guna al-wa'du. Ingat tak ayat nombor 48 surah Yasin yang mereka kata wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Sama tak seperti mana ayat nombor dari sudut makna dia pada ayat nombor 28 yang kita belajar tadi. Dan kalau tuan-tuan nak buka lagi ayat-ayat lain, tuan-tuan nak cari ayat-ayat Quran yang lain, tuan-tuan boleh ambil. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Anbiya ayat 38. Tuan-tuan boleh buka dalam surah An-Naml, surah semut tu, ayat 71. Tuan-tuan boleh tengok ayat surah Saba ayat 29. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam suratul Mul ayat nombor 25. Ayat-ayat tu tuan-tuan perempuan sebenarnya ayat yang lebih kurang sama maksudnya seperti ayat nombor 20-28. Okay, jadi itu adalah ringkasan dia. Jadi kita terus pergi kepada apa yang kita kena buat setelah kita memahami ayat 28 tadi. Maka kita senaraikan, ada dua perkara yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita tidak sekali-kali
perlu mencabar Allah Subhanahu wa taala untuk meminta azab itu didatangkan. Jangan sekali-kali kita cabar Allah wa'azza wa jalla. Sepatutnya kita lagi nak doa supaya azab tu hilang, supaya mana-mana azab ni janganlah Allah turunkan. Dan tindakan kita yang kedua, sebagai seorang yang benar-benar beriman, kita kena percaya dan kita kena yakin apa sahaja yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya apa? Antaranya Nabi mengingatkan kepada kita tentang adanya azab api neraka. Nabi ingatkan kita hari pertemuan kita dengan Allah, maka kita kena yakin. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mudah saja memahami ayat yang ke-28, kerana ayat 28 ini juga kita pernah ulas dia, perbincangannya sama pada ayat nombor 48 dalam tadabbur surah Yasin yang lalu. Baik, kita terus pergi kepada ayat yang ke-29. Ayat nombor 29 ni adalah jawapan yang Allah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan respon kepada apa yang mereka cabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi supaya azab didatangkan. Kita bacakan ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi menjawab kembali. Allah kata, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Jawab dengan tegas, jawab dengan yakin. Yang mana jawapan dia apa? Pada hari kemenangan itu. Kemenangan itu maksud dia apa? Hari kiamat nanti, kita sudah sedia maklum hari kiamat adalah hari keputusan yang Allah Ta'ala akan menunjukkan bukti bahawa Islam itu benar. Apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan itu adalah benar. Itulah hari kemenangan bagi orang yang beriman. Maka Allah mengatakan pada hari itu, hari kemenangan itu, kalau dia datang, tak ada gunanya lagi kepada orang yang kafir sekiranya mereka hendak beriman ketika hari itu datang dan mereka pula tidak diberikan peluang. Maksudnya Allah bagi tahu. Ayat ni Allah mengatakan seolah-olah mereka tak perlu tahu bila dia nak sampai, bila dia nak datang. Tetapi yang mereka perlu ambil tahu adalah kalau hari kemenangan itu sampai, maka kalau waktu itu baru kamu nak mengaku beriman, kamu takkan sama sekali boleh beriman dan kamu takkan diberi peluang langsung untuk kamu bertaubat dan sebagainya. Okey, ayat 29 ni kalau tuan-tuan masih ingat, ayat yang ke 12 sebelum ni. Ingat tak ayat 12 sebelum ni? Tak apa, saya ingatkan. Ayat yang ketiga Allah kata, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Sambung. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ingat tak ayat 12 sebelum ni?
Ya Allah kata, Allah kata, kalau korang tengoklah orang yang berdosa ni, ketika mereka berdepan dengan Allah, mereka akan menundukkan kepada mereka. Waktu itu mereka merayu dengan berkata, ah, kami baru melihat, kami baru mendengar, boleh tak kembalikan kami untuk kami hidup semula, kami boleh buat amal-amal salih. Jadi ayat nombor 29 ni memberikan jawapan kepada mereka. Jadi mereka tak perlu nak isukan bila datang kiamat tu. Karena datangkan kiamat itu bukan tugas Nabi SAW. Tapi tugas apa? Itu adalah kerja Allah. Tetapi yang mereka perlu ingat, kalau hari itu sampai, iman tak bermanfaat lagi. Baik, kita baca ulasan Al-Imamu Ibn Kathir. Al-Imamu Ibn Kathir ni, kalau kita lihat dekat dalam nota tu, muka surat nombor 175, beliau menjelaskan. Kat situ tuan boleh baca ya, dia punya penjelasan dia. Okey, kalau kita lihat dekat situ, apa maksud iman mereka tak boleh memberikan manfaat? Maksudnya adalah, kalau kita baca dekat tafsir itu, kata Ibn Kathir, jika telah datang hari kemenangan dan keputusan kami dengan kamu, maka iman tidak lagi bermanfaat bagi mereka yang kafir ketika mereka dah nampak azab tu di depan mata. Maksud ayat ini juga, kata Ibn Kathir, mereka tidak diberikan tangguh untuk bertaubat dan meminta ampun. Jadi ringkasan dia dua lah. Tak ada peluang lagi nak beriman, dan mereka tidak ada peluang untuk bertaubat. Sebab apa tu, tuan-tuan perempuan? Sebab apa ketika tengok azab depan mata, Allah tak bagi peluang untuk beriman? Sebenarnya ada tak peluang tu? Peluang tu dah tak ada lah. Tapi kenapa Allah tak bagi? Kerana kalau dah tengok depan mata azab, baru nak beriman, dia panggil iman apa? Dia panggil iman yang terpaksa. Aku kena terpaksa beriman ni. Sebab apa? Sebab azab dah nampak. Tapi kita orang mukmin, kita beriman ini iman kita yang berbentuk apa? Sukarela. Walaupun kita tak nampak lagi api neraka depan mata kita, kita belum lagi nampak kiamat tu apa, tetapi kita beriman dengan secara sukarela, pilihan kita untuk kita beriman. Itulah iman yang benar daripada iman yang terpaksa mengaku beriman setelah melihat azab. Jadi pengajaran ayat, kita ambil satu saja antara yang paling penting adalah taubat. Iman dan taubat tidak akan diterima ketika azab telah berada di hadapan, ataupun datangnya malaikat maut ketika sakaratul maut. Baik, tuan-tuan, pengajaran pertama ni saya minta untuk kita lihat satu contoh. Ya, satu contoh manusia yang ketika mana Allah datangkan azab depan mata dia, ketika tu baru dia nak mengaku dia beriman. Manusia itu siapa? Kalau kita tengok dalam surah Yunus ayat 890 dan 91, antaranya adalah Fir'aun. Fir'aun. Ingat kita pernah bawa contoh dia sebelum ni? Yang kita pernah cerita pada ayat yang faman awlamu mimman bukira bi ayati rabbihi. Yang Allah pernah datangkan kepada Fir'aun dengan kaum dia 9 apa? Allah pernah datangkan 9 9 tanda Nabi Musa tu. Dan Allah hantar belalang, Allah hantar darah, Allah bagi kutu, Allah pernah datang kan. Mereka pernah kemarau panjang kan, tapi mereka degil. Dan apabila sampai kepada kemuncak mukjizat yang terbesar Nabi Musa, iaitu membelah laut, dan Fir'aun ini masih lagi degil, dia kejar Nabi Musa tu. Akhirnya apabila mereka sampai di tengah lautan itu, Allah cerita pada ayat nombor 90. Allah kata wajawadna. Kita terbaca terjemahan ya, nak jimat waktu. Allah kata ketika kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, mereka dikejar oleh Fir'aun dan tentera dia. Sebab apa? Sebab mereka nak tangkap. Kerana mereka melarikan diri
Tetapi apabila Fir'aun hampir tenggelam, adrakahul gharq, maka Fir'aun kata apa? Fir'aun ketika hampir tenggelam, ketika tu baru dia nak kata apa? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Baru ketika tu baru dia kata apa? Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku sekarang mengaku jadi seorang yang Muslim. Baru aku mengaku nak berserah diri. Adakah Allah terima? Ayat yang berikutnya Allah kata, al-an. Allah kata, ha, baru sekarang engkau nak beriman? Maknanya Allah tolak permintaan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mati. Mati. Dia mati lemas. Tetapi jenazah dia tidak hilang di dalam lautan. Jenazahnya Allah damparkan ke tepian laut. Bila waktu Fir'aun telah lemas, mati dalam laut, siapa masih ingat? Tak apa. Ada satu hari tu, kita selalu puasa. Puasa apa? Tak apa, saya jawab. Puasa 10 Muharram. Puasa apa tu? Ashura. Ashura tu 10. Puasa 10 Muharram itulah tarikh Fir'aun mati tenggelam. Dan tarikh itulah Nabi Musa berjaya melarikan diri ke seberang laut. Sebab itu kalau kita baca dalam sejarah, datangnya puasa 10 Muharram tu adalah Nabi Musa, dia puasa tarikh tu, dan orang-orang Yahudi pun berpuasa pada tarikh itu. Apabila Nabi sampai ke Madinah, Nabi tanya, korang sambut perayaan apa ni? Mereka kata, orang Yahudi kata, hari ini hari kami mengenang bagaimana Musa berjaya menyeberangi laut dikejar oleh Fir'aun. Waktu itulah Nabi kata, aku lebih layak untuk berpuasa daripada kamu. Kerana Musa itu Rasul, aku daripada kumpulan Rasul. Itu yang Nabi perintahkan sahabat puasa 10 Muharram. Tapi sahabat ni rasa macam, kalau puasa 10 Muharram ni sama macam orang Yahudi. Nabi kata, tak apa. Tahun depan, kalau aku hidup lagi, kita puasa 9 dan 10 Muharram. Itulah cerita dia sebenarnya. Jadi sepatutnya masuk bulan Muharram ni adalah bulan cerita tentang Nabi Musa. Ha, ni kita ambil contohlah sedikit maklumat pada ayat ini. Jadi kita tak nak jadi macam Fir'aun. Jadi tindakan kita apa? Tindakan kita paling utama, segera bertaubat. Sementara Allah bagi kita peluang, cepat-cepat kita betulkan iman kita dan cepat-cepat kita beramal soleh selagaimana ruang Allah beri kepada kita. Tak nak nanti kalau dah nak mati, nyawa dah sampai kerokong, barulah kita nak istighfar, baru nak mengaku beriman. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak jadi seperti Fir'aun. Apatah lagi nanti waktu kita melihat akhirat, baru kita nak minta untuk dikembalikan dan sebagainya. Dan ayat yang terakhir sekali, tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, boleh tak kita baca ayat yang terakhir ni? Tapi waktu dah lebih sikit. Boleh, insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fa'arid anhum wantazim. إنهم منتظرون okay. Ayat ni nak ulas dia ambil sikit waktu ke kita nak khatam ke juga pagi ni sama buat? Boleh sikit ya, sikit saja. Okay, ayat ni
Allah perintahkan kepada Nabi SAW supaya Nabi ni sabar. Nabi ni sabar apa? Nabi ni kena sabar daripada ejekan ke, ugutan ke, apa pun daripada orang kafir musyrikin. Allah kata, maka berpalinglah kamu wahai Muhammad dari mereka dan tunggu, kata Allah. Dan Allah kata, sesungguhnya mereka pun menunggu kamu. Apa maksud dia? Allah kata, tunggu Muhammad. Mereka pun menunggu. Apa maksud dia? Kita fahamkan ayat ni kan pada waktu penutup kan? Nak ambil ayat 30 tadi dah. Nak masuk rakaat kedua dah. Allah kata, tunggu. Mereka pun tunggu. Kita ni sujud je. Ha, tak apalah. Apa maksud dia? Kenapa Allah kata berpaling? Okey, maksud ayat ni, kalau kita baca dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, Allah Ta'ala mengatakan, sebenarnya Allah nak kata, berpaling ni bukan maksud berhenti dakwah. Allah kata, teruskan dakwah Muhammad. Teruskan dakwah. Sampaikan apa yang Allah perintahkan untuk kamu, sampaikan. Apa maksud Allah minta mereka menunggu? Okey, kita tengok rikasan dia kat sini lah. Rikasan dia kat sini. Cuba tengok rikasan dia dekat muka surat 132. Apa maksud Allah perintahkan Nabi menunggu? Maksudnya Allah nak memberikan pertolongan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang Arab musyrik ni macam-macam mereka kata, macam-macam mereka cabar, macam-macam mereka ejek, mereka polok-olokkan. Allah kata, biarlah, jangan layanlah, kata Allah. Biarlah cakap apa pun. Allah kata, teruskan berdakwah. Itu maksud berpaling. Berpaling tu bukan tak sampaikan dakwah. Allah kata, jangan pedulikan Muhammad. Lantapkan dia orang. Biarkan. Allah kata, sampaikan terus dakwah. Tunggu Muhammad. Tunggu tu maksudnya apa? Allah kata, nanti Allah akan tolong kau Muhammad. Allah kata, Allah janji. Allah akan bagi pertolongan kepadamu. Dan Allah kata, mereka pun tunggu. Sebenarnya orang kafir ni tunggu apa? Mereka menunggu kekalahan, kebinasaan. Dan yang mereka sangat-sangat tunggu kalau Nabi SAW ni mati. Itu yang mereka tunggu. Tapi apa yang mereka tunggu itu tidak terjadi. Mereka ingat Muhammad ni boleh kalah. Islam boleh kalah. Tapi Allah kata, Allah janji dia akan menang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita pergi kepada pengajaran ayat. Yang pertama, apa sahaja yang dijanjikan oleh Allah, tertinggal perkataan Allah tu, kita kena tambah. Apa sahaja yang dijanjikan oleh Allah pasti akan sampai dan pasti akan terjadi. Kalau Allah kata Allah nak tolong, Allah akan tolong. Cuma kena sabar. Usaha banyak. Okey, yang kedua, para musuh Nabi SAW sentiasa teringinkan kalau Nabi SAW ini binasa. Dia sangat suka kalau Nabi SAW ni kalau binasa. Sebab apa? Kalau Nabi dah tak ada, apa jadi? Kalau Nabi dah tak ada, habislah Islam ni. Tak ada lagi orang yang siang, malam, pagi, petang duduk dakwah ni tak ada. Jadi mereka minta Nabi Muhammad itu mati. Tapi ia tidak terjadi. Kalau tuan-tuan nak tengok ayat lain, last kali ni, muka surat 183 ni, saya ada bawakan, saya nukilkan surah Tur ayat 30 dan ayat nombor 31. Ayat lain yang mereka ini sebenarnya menunggu-nunggu akan kebinasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kadar ini pengisian ringkas kita tadabbur surah As-Sajdah, tapi saya perlukan lagi satu slot hari Isnin tahun depanlah. Isnin yang akan datang 2 hari bulan insya-Allah, kita akan buat kesimpulan daripada surah As-Sajdah. Dan 3 hari bulan insya-Allah sempena pembukaan sesi sekolah yang baru, kita akan masuk tadabbur ringkas surah Al-Insan insya-Allah. Nota, tunggu pengumuman insya-Allah. Jadi hari Isnin kita akan buat rumusan dia. Dan alhamdulillah kita tamat pagi ini dengan rahmat Allah, kurniaan apa, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, kita selesai tadabbur ringkas surah As-Sajdah pada tanggal
6 Jamadil Akhir 1444 Hijrah. Semoga Allah sentiasa memberikan kita hidayah taufik untuk kita mengamalkan, untuk kita mengambil tindakan mana-mana tindakan yang telah pun kita senaraikan sebelum ini. Kalau ada mana-mana yang belum buat, kita buat. Mana-mana yang sudah buat, kita minta Allah berikan konsisten kepada kita. Mana-mana yang ada kurang, kita baiki. Kita sudahi pengisian ringkas kita pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.